Mobi keluar dari rumah, teman-teman. Barusan saja saya taruh ya. Mobi. Tuh Mobi, teman-teman. Nah. Masuk lagi ke dalam dia. Mobi keluar, teman-teman. Tuh. Wow, Mobi, teman-teman. Baru saja saya meletakkannya ke apa ya, teman-teman ya? Ke dalam kamar untuk mengistirahatkannya supaya dia tidur, malah keluar, teman-teman. Nih. Wow, Mobi. Mobi keluar, teman-teman. Udah hidup ya? Mobi. Sini. Sini, Mobi. Mobi keluar dari dalam kamar, teman-teman ya. Sampai dari sini, teman-teman. Mobi seperti ini terus, teman-teman. Kalau sudah, inilah keadaan setelah saya merekam Mobi setelah minum susu, teman-teman ya. Saya taruh ke kamar dia supaya dia tidur, istirahat, malah dia keluar lagi, teman-teman. Aduh, kacau nih Mobi ini, teman-teman. Dia mencari saya terus, teman-teman. Gitulah, teman-teman. Bukannya saya tidak mau melepaskan dia, saya lepaskan, cuman dia seperti inilah, teman-teman. Nah, dia pasti mencari saya terus. Beginilah, teman-teman, Mobi tidak mau jauh dari saya, teman-teman. Padahal ini udah taruhkan di dalam rumah, teman-teman ya, udah masuk ke dalam kamar. Karena ini hari sangat panas, teman-teman. Jadi kalau bisa dia di dalam rumah saja ya, teman-teman ya. Istirahat, nanti sore baru bermain sama Moni dan Mino. Malah keluar nih. Mau lihat nih. No. Udah, itulah, istirahat sini. Istirahat. Ini saya lagi merokok, teman-teman. Jadi ini udah saya istirahat, duduk di sini, malah Mobi keluar dari dalam kamar, teman-teman. Ya, Mobi ke rumah aja begilah, ya. Istirahat tidur di rumah sana, dalam dekat kasur Mobi sana ya, ya. Mobi ke kasur dari sana ya, ya. Dia langsung lari dari luar, dari rumah, teman-teman, dari dalam kamar ya, keluar langsung lari ke sini. Nggak tahu nih, hari sedang panas gini, teman-teman. Aduh, Mobi. Udahlah, biarlah di sini dia, teman-teman. Mungkin dia mau bermain dengan saya, teman-teman ya. Karena di suasana di dalam rumah sama di luar juga berbeda, teman-teman. Di luar di bawah pohon ini cukup sejuk dan dingin, teman-teman. Tadi dia baru minum susu, teman-teman ya. Harus saja minum susu, coba tetap kita kasih lagi, teman-teman. Tuh, dia minum lagi, teman-teman. Karena hari ini panas, teman-teman. Ayolah, minumlah. Mobi. Ini. Oh, itu udah jatuh nih. Dia udah kenyang, teman-teman. Karena baru berapa detik saja dia minum susu tadi. Malah ini mau susu lagi dia. Ini karena hari panas ini, teman-teman. Tidur sini kita, Mobi. Iya. Tidur sini kita, Mobi. Mobi sini sebelah situ. Sini panas, Mobi. Sini sudah panas. Aduh. Wah, sini malah panas, Mobi. Sini malah panas, Mobi. Mobi keluar lari dari dalam rumah, teman-teman. Mobinya. Mana ayahku, katanya nih. Mana ayahku, katanya. Keluar dia dalam rumah. Ayolah. Ini suara ayam. Apalah dia ini, teman-teman. Sudah bagus-bagus di dalam rumah, tidur di atas kasur, malah keluar ke panas-panas seperti ini, teman-teman. Mobi. Lihat tuh. Ini saya rencananya mau santai-santai sini, ngopi-ngopi, teman-teman ya. Makanya saya letakkan si Mobi ke dalam rumah supaya dia istirahat, malah keluar lagi, teman-teman.
Takutnya kalau nanti bikin saya bikin kopi malah ditumpahkan sama si Mobi, teman-teman. Mobi ini kan kalau ngelihat kopi dia pengen minum kopi. Shh, ayam. Ayamnya ribut ya Mobi. Nanti takut ditumpahkan si Mobi, teman-teman, kopinya. Karena Mobi waktu saya minum kopi dia mau minum susu kopi juga, teman-teman. Takutnya nanti kalau saya beri Mobi kopi, ya teman-teman atau penonton menghujat saya, masa maunya dikasih kopi, katanya. Shh, ada ayam, teman-teman. Ayam berisik, ini nih. Hari yang cukup panas dan melelahkan. Ngantuk. Mata ngantuk, teman-teman. Mata perih. Tapi tidak bisa tidur karena hari panas. Ini rasa saya mungkin di atas 50 derajat Celcius ada, teman-teman. Ambil susu itu, ambil tuh. Bawa sini rokok tuh, bawa sini rokoknya. Mobi. Oh, pipis ya. Pipis ya. Pipis, Mobi. Lari-lari, Mobi. Sini, Mobi. Sini, Mobi. Hei, itu paku. Minum kopi lah kita sini, maunya, Mobi. Duduk santai minum kopi kita sini. Paling enak. Baru saja selesai saya rekam waktunya Mobi minum susu. Teman-teman, siang saya masuk ke kamar. Malah langsung datang keluar lagi, teman-teman. Tidak mau dimasukin ke dalam rumah. Ini Mobi. Mobi sudah bisa keluar sendiri, teman-teman, dari dalam rumah. Kalau dia tidak melihat saya di dalam rumah, dia akan ke sini, teman-teman. Walaupun saya tidak di sini, dia akan lari ke sini, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini sangat was-was ya, teman-teman ya. Nanti takutnya Mobi keluar diambil orang, teman-teman. Takutnya Mobinya nanti keluar dari rumah, pergi ke bawah pohon ini, terlihat sama orang yang lewat, nanti malah diambil, teman-teman. Mobi hilang, takutnya. Mana dong, teman-teman, kalau seperti itu? Nanti saya disalahkan, teman-teman, sama teman-teman kalau Mobinya hilang. Mobi ini sudah bisa keluar sendiri, teman-teman. Sudah bisa main keluar dia. Makanya saya sekarang ini harus berhati-hati. Nanti kalau Mobi saya kandangin, teman marah-marah. Kenapa kok dikandangin? Ini terus terang ya, teman-teman ya, jujur ya, teman-teman ya. Mobi ini tidak pernah sama sekali saya masukin ke dalam kandang, teman-teman. Begitu juga Moni dan Mino. Moni dan Mino saya lepaskan di luar, teman-teman, di belakang. Di tempat taman bermain yang biasa saya merekam mereka bermain, teman-teman. Anu Mobi seperti itu. Cuman bedanya Mobi saya taruh di dalam rumah, teman-teman. Di atas kasur yang saya bikin dari tempat keranjang itu, teman-teman ya. Saya taruh kasur di dalamnya. Mobi saya taruh situ. Biasanya dia keluar, nanti kalau dia ngantuk dia masuk lagi ke dalam kandangnya, teman-teman, ke dalam ke atas tempat tidurnya. Jadi si Mobi ini tidak pernah saya masukin ke dalam kandang, teman-teman. Nah, itulah yang saya takutkan, teman-teman ya. Nanti tiba-tiba saya tidur siang, dia tidak melihat saya, dia akan keluar ke sini dan pergi ke bawah pohon ini, teman-teman. Ada yang lewat membawa si Mobi. Terus Mobinya hilang, saya harus ngomong apa sama teman-teman? Saya bilang hilang, nanti teman-teman bilang si Mobi matilah. Si Mobi dibuanglah. Nah, itu yang saya takutkan, teman-teman. Jadi sekarang saya harus siaga nih, menjaga si Mobi, teman-teman. Ya Mobi, karena Mobi ayam, karena Mobi sangat handsome, teman-teman. Hanya Mobi yang mengalahkan ayahnya, teman-teman. Ayahnya handsome, si Mobi juga handsome, teman-teman. Mobinya handsome. Lihat, kalau saya bergerak, teman-teman, dia langsung mencari.
Kalau ada gerakan aja dari sini pasti dia langsung, teman-teman. Oke teman-teman ya, si Bobby akan saya masukkan lagi ke kamar teman-teman. Ini untuk sementara Bobby akan tetap di sini dulu. Saya mau minum kopi dulu teman-teman, mau ngopi-ngopi dulu. Oke teman-teman, sampai jumpa di nanti sore teman-teman ya. Tuh si Bobby nakal nih teman-teman. Mungkin Bobby bandel nih, tengok mukanya tuh. Si Bobby bandel nih.